Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa kembali di channel Novinaldi Kita akan lanjutkan tutorial kita di Laravel 10 Mengenai inersia React JS Kali ini kita akan coba Tambahkan fitur paging dan searching Di aplikasi kita Aplikasi spa kita Baik teman-teman kita lanjut saja Silahkan teman-teman jalankan projectnya Kita akan coba tambahkan Tombol pencarian data di sini maaf uh, pencarian data ya jadi di sini uh, masuk ke Visual Studio Code kemudian kita masuk ke index.js kita akan tambahkan di bagian uh, sebelum perintah table ya di sini saya akan membuat tag form okay. kemudian di dalam tag form ini saya akan membuat uh, on submit ketika di submit nantinya nanti kita akan membuat sebuah uh, function namanya search data ya ini merah belum karena fungsinya belum ada nah, ini karena apa ya template dari visual studio code saya kemudian di sini saya akan membuat uh, sebuah komponen maaf tak ya input tipe teks di sini kemudian value-nya adalah search pencarian nanti search ini adalah state ya state yang akan nanti kita akan buat kemudian ketika ada perubahan maka kita buat aksi di mana e kemudian kita buat uh, set search kita set nanti use state nya e target titik value oke ya teman-teman kemudian jangan lupa kasih penutup dari inputnya kemudian kita tambahkan sebuah tombol button di sini dengan tipe submit oke kemudian kita kasih tulisan cari ya Kemudian kita akan tambahkan sebuah use state baru di sini bagian atas ya. Di sini saya akan tambahkan uh, ketik aja ya use state di sini. Kemudian saya ganti dengan uh, search Tekan tab mesin otomatis huruf S-nya besar karena extension dari Visual Studio Code saya. Kemudian saya kasih di sini nanti akan ada sebuah props nantinya yang akan kita kirimkan dari controller ya namanya filters ya kemudian search atau kosong ya kalau nilainya ada gitu ya atau kosong gitu artinya oke kemudian nanti kita akan tambahkan props di sini koma filters nanti teman-teman filters ini akan ada akan ada sebuah parameter nanti di bagian eh, mahasiswa kontrolernya khususnya di bagian function indexnya ya gitu ya Kemudian kita akan coba masuk ke mahasiswa controller. Kita akan rubah e, perintah yang ada di bagian function index di sini ya. Pada bagian function index ini di si maaf. Saya pergi ke atas lagi ya. Di sini saya nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat sebuah query, variable query di mana kita panggil modelnya, kita panggil method yang namanya query gitu ya. Kemudian kita akan membuat uh, logika if jika ada sebuah request ya maaf variable request di sini saya ada kelupaan tambahkan di sini ya request variable request nah, artinya kita akan mengirimkan sebuah uh, nilai ya nilai dengan name search yang tadi yang sudah kita buat tadi ini dia namanya ya value search ini maka akan ditangkap sama bagian indeksnya jika request search gitu ya maaf saya tambahkan uh, tambahkan hash jika ada sebuah parameter search gitu ya kemudian dan variable requestnya search ini tidak sama dengan kosong maka nah kita akan membuat query builder di sini jika Where ya maaf variable query where kita akan melakukan pencarian berdasarkan nama lengkap ya boleh juga ya name gitu ya kemudian uh, like kemudian kasih uh, persen di sini oke okay. kemudian kasih tanda titik kemudian variable request kemudian uh, search okay, ya kemudian titik kemudian persen artinya keyword yang diinputkan diambil dari nilai awal dan nilai akhir gitu ya. Kemudian jika tidak or where atau berdasarkan nama lengkap. key nama lengkap. Kemudian tambahkan parameter like di sini. Kemudian cara sama kita boleh copy dari yang di atas. Oke, jangan lupa titik koma ya teman-teman. Kemudian kita buat sebuah variabel mahasiswa. Kemudian variabel query kita akan lakukan pagination. Paginate yang mana per page-nya itu adalah 10 data. Oke ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini tambahkan variabel maaf parameter namanya filters. Ya berdasarkan pencarian request on the Gitu ya, kemudian dalamnya adalah uh, search. Oke, okay. sudah, kita akan coba tes teman-teman di bagian indeks di sini. Teman-teman boleh tambahkan uh, di sini ya, returnnya CLG, console log, kemudian kita uh, ambil nilai mahasiswa ini. Nah, gitu ya, jangan lupa kurung kurawal bagian sini bisa nggak ya? Oh iya, saya lupa teman-teman ada kesalahan di sini bukan itu ya. Teman-teman boleh tambahkan bagian uh, sini aja ya. Sebelum return CLG kemudian variable mahas maaf uh, nilai mahasiswa yang di sini. Oke okay, ya. Kita coba refresh bentar teman-teman. Di sini ada kesalahan, kita scroll ke bawah. Di sini penutup div jangan lupa. Oke okay, teman-teman, kita kembalikan yang tadi CLG ya console log kemudian mahasiswa gitu ya. Kita coba refresh datanya kembali. Teman-teman bisa cek di bagian console log nya di sini. Oke. Okay. Use is not defined. Bentar, saya ada kelupaan di bagian indeksnya karena kita menambahkan use state. Oh ya, jangan lupa di bagian komponennya tambahkan use state di sini. Kita refresh kembali. Oke. Okay. Ah, ternyata ya di sini datanya sudah ada ya ada nilai seperti ini data ya terus URL dan seterusnya. Oke ya teman-teman ini sudah berhasil sebenarnya. Namun permasalahannya di sini datanya masih kosong ya teman-teman. Terlihat di sini datanya itu di dalam objeknya key data. Jadi jasanya itu kalau kita lihat seperti JSON ya gitu ya. Jadi di dalam data sebelumnya kalau kita menggunakan function of, apa all tadi select bintang from kayak seperti mahasiswa yang ini ya teman-teman kita kembali ke masuk controller yang di sini dia tidak di dalam keynya data tidak di dalam objeknya si data nah gitu ya karena ini pagination maaf pagination maka Data-datanya berada di dalam eh, ob, apa eh, ini seperti objek ya namanya ada data. Maka dari itu kita perlu mengubah di bagian indeksnya ketika menampilkan data yang di sini. Jadi di sini bukan eh, apa mahasiswa titik lain tapi mahasiswa titik data. Nah gitu ya mahasiswa titik data. Oke, kemudian kita bisa tambahin juga di sini teman-teman e, jika mahasiswa titik data dan nah gitu ya kalau datanya tidak ada maaf datanya kosong maka tampilkan data kosong gitu ya kemudian jika datanya ada kemudian kita tambahkan di sini di sini oh ya teman-teman ada kelupaan di video sebelumnya kita belum menambahkan sebuah kolom namanya aksi ya aksi di sini berarti di sini cospennya 6. Oke. Okay. Kemudian di bagian map di sini kita tambahkan sebelumnya adalah data. Oke, okay. kita refresh datanya. Kita cek. Di sini datanya masih kosong ya. Kalau kita di bagian konsolnya control shift apa? E uh, di sini do six data. Oh ya, saya lupa nih. Karena kita ada do six data di bagian sini submitnya maka terlebih dahulu kita buat ya di sini kita hapus saja kita tambahin cons do search data okay, sama dengan kayak gini oke okay, teman-teman uh, tambahin e di sini kita akan membuat uh, supaya tidak ada aksi ya gitu ya ketika diklik ini gitu tidak tidak ada aksi apapun kita refresh maka datanya tampil di sini. Ya, teman-teman, sudah berhasil. Kita akan coba e, di bagian terus datanya, kita akan e, tambahin inersia, kemudian gunakan method get arahkan ke mahasiswa ya. Kemudian parameter keduanya kita panggil e, nilai search ya, apa yang diinputkan gitu. Kemudian jangan lupa tambahin namanya pre self state di sini nilainya adalah true. Oke okay, ya, teman-teman. Uh, Structs di sini yang state ya. Oke, okay, kita coba simpan. Kita coba refresh, kita coba cari Fitri misalkan. Cari maka datanya mun muncul. Oke okay, ya, teman-teman. Bagaimana kalau kita kosongkan datanya akan tampil semuanya. Namun pagination-nya belum Tampil, bagaimana cara menampilkan pagination? Ya, kita akan tambahkan sebuah pagination itu di bagian paling bawah setelah tak uh, tabel di sini. Oke, okay. di sini kita akan coba tambahin uh, perintah. Di sini tambahin div, ya, ditambahkan kita, kita kasih style, kita kasih margin top, ya, margin top. 10 supaya ada jarak dari atas. Kemudian kita akan membuat uh, perintah mahasiswa ya karena ada uh, apa? Key link ya. tadi yang sejajar dengan data tadi link uh, map. Oke. Okay. Kemudian di dalamnya buka kurung kurawal dua kali. Di dalamnya link kita kasih indeks gitu. Kemudian teman-teman keluar dari kurung kurawal pertama, yang ini kemudian tambahin sama dengan tanda panah nah teman teman boleh eh, kasih kurung kerawal lagi ya kemudian enter nah di sini kita kasih return okay, ya di bagian returnnya kita kasih eh, button key okay. kemudian key index ya yeah. kemudian on click ketika diklik dia akan mengarah ke eh, page eh, selanjutnya gitu kemudian buka kurung biasa kemudian kasih inersia get oke okay, dalam kurung dalam kurung link URL oke okay, URL kemudian kita tambahkan uh, disablenya nanti ya oke okay, di dalam buttonnya di luarnya adalah link salah tekan di sini link titik label oke okay, coba disimpan teman-teman boleh refresh terlihat ya teman-teman ini masih kosong saya coba lihat konsolnya di sini katanya reading map readingnya bermasalah oh iya saya maaf linksnya uh, tidak pakai s ya sebenarnya pakai s ya saya coba simpan saya refresh oke okay. sudah berhasil ya teman-teman kita coba next next dan next oke okay, ya kita coba cari misalkan no di enter maka datanya mun muncul. Terlihat, teman-teman, di bagian previous dan nextnya itu tanda ke kiri dan kanannya tidak kebaca. Jadi, sebenarnya ini adalah simbol HTML ya. Jadi, teman-teman, kita perlu mengganti link label di sini. Oke, okay. caranya adalah, teman-teman boleh uh, buat di bagian sebelum return, kita akan membuat sebuah variable namanya link label ya, link label sama dengan link uh, titik label. Oke, okay. kemudian kita buat logika jika link label gitu sama dengan oh maaf bukan sama dengan uh, saya lupa oh ya titik includes includes pakai s ya kemudian uh, rakuo di sini rakuo ya rakuo kita lihat di sini namanya rakuo berarti next ya maka uh, link uh, labelnya kita buat link labelnya sama dengan kita buat next uh, tanda ke kanan dua kali. Nah, teman-teman boleh ya kreasikan sendiri. Jika tidak else atau if boleh juga ya. Tambahin if satu lagi. Oke, okay. kemudian jika laku. Eh. Di sini laku itu untuk previous. Kita kasih tanda ke kiri dua kali kemudian tambahkan previous. Ya, previous. Kemudian di bagian sini bukan link titik label lagi tapi link label kita simpan kita coba refresh hasilnya seperti ini gimana teman-teman sudah berhasil ya kemudian kita bisa juga buat misalkan kita berada di page 1 ya kita kasih tanda di sini atau misalkan kita kasih disable lah ya caranya adalah kita akan tambahkan di sini okay ya teman-teman Sebelum let boleh juga atau setelahnya juga juga boleh ya. Kita akan membuat uh, sebuah variabel is aktif lah ya. Jika dia aktif, kita panggil link titik aktif namanya. Oke, okay. kita buat const uh, link aktif sama dengan jika dia aktif maka uh, maaf tanda tanya. Oke, okay. kita akan kasih uh, sebuah nilai yang namanya phone wake ya font weight itu bold gitu ya bold kemudian uh, kita kasih text decoration gitu ya text deco decoration ya kemudian kita kasih underline nah ya gitu ya kemudian jika tidak kita kosongin aja nah, gitu gimana teman teman paham ya kemudian kita boleh tambahin di bagian di sini sebuah props namanya disable key okay. sama dengan is active kita panggil is active kemudian uh, untuk uh, stylenya kita boleh panggil link aktif nah gitu kita coba simpan kita refresh hasilnya seperti ini ya teman-teman boleh kasih warna atau apa gitu ya jadi Uh, kasih tanda bahwasanya dia lagi di patch 2, next patch 3, dan seterusnya Oke, okay, gimana teman-teman, berhasil ya? Selanjutnya, kita coba ubah sedikit di bagian numberingnya Di sini tidak berurutan ya, seharusnya masuk ke nomor urut yang 11, dan seterusnya di sini 21 baik, caranya bagaimana? Kita masuk ke index, di sini saya akan menambahkan sebuah variable const uh, start number sama dengan kita akan buat seperti ini mahasiswa titik current page ya current page underscore dikurangi satu nanti saya jelaskan ya teman-teman kemudian dikali dengan mahasiswa titik per page nah gitu ya mahasiswa current page itu artinya ngambil nilai yang ini jadi kembali kedua 2, berarti dua 2. Berarti anggap saja 1 ya 1 di halaman 1 1 kurang 1 0 dikali per page adalah 10 Berarti 0 gitu ya 0 kali 0 tetap 0 Kemudian kalau misalkan di halaman kedua 2 kali 1 eh, du, Maaf 2 kurang 1 1 kali 10 berarti 10 gitu ya Berarti di bagian eh, kita scroll ke bawah Ya teman-teman di sini di bagian indeksnya kita tambahkan sebelum indeks uh, star number oke okay, indeksnya itu adalah nol ya oke okay, kita refresh seharusnya dia ada 21, 30, tiga 11 ini sebelas dan seterusnya gimana teman-teman paham -teman? ya sampai di sini sudah berhasil kita buat pencarian dan uh, pagination di uh, inersia react js nya gimana teman-teman sudah berhasil ya Baik, sampai di sini dulu uh, tutorial kita mengenai uh, searching data dan pagination. Uh, semoga bermanfaat. Misalkan nanti ada ilmu baru, kita akan coba bagaimana mengintegrasikan sebuah template uh, Bootstrap ya. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya berikan. Jangan lupa share dan komentar kalau misalkan ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.